tolong sikit boleh? Tolong lipatkan baju sekejap. Saya tengah buat kerja penting ni. Sikit je. Saya nak pergi masak ni. Tadi baru lepas kemas bilik dekat atas tu. Saya ada projek besar tengah handle. Sekejap lagi saya nak ada meeting nak jumpa dengan prospek ni. Tu selama ni awak buat kat rumah ni buat apa? Saya pun baru je balik kerja. Nak relax sekejap, sekejap lagi nak jumpa orang. Saya ingat apa, masa saya ni sangat berharga tau. Satu jam saya dibayar RM50. Awak satu hari buat apa kat rumah? Kan boleh duduk rumah, duduk relax. Habis tu, apa ingat masa saya ni tak berharga ke? Sekarang ni, awak duduk rumah satu hari berapa ringgit yang awak boleh buat? Apa ringgit? Compare dengan saya. Apalah kalau macam tu. Apa khabar? Lama betul tak jumpa kita. Wah, penat. Yeah. Penat sikit lah bawa balik daripada station. Tapi apa pun, thank you lah. Spend time sikit hari ni. Alah, okey. Lagi pun kita dah lama tak jumpa dah. Oh, itulah. Apa ni? Start, aku tengok macam kau macam stres ke? Kenapa? Bawa balik station pun. Aku penat sikit lah, ingat kan nak relax-relax kat rumah. Tapi sekali bini aku buat hal lah, entah itu buat ni buat ini. Oh ya, yeah. So tension sikit lah, penat. So keluar nak jumpa kau tu. Ada kena suruh aku lipat baju aku, rasa macam panas sikit ni. Faham kan lah, aku pun terfikir kan. Suruh aku buat buat itu ini. Aku kerja kat luar, cari income, nafkah semua. Sediakan untuk semua, untuk dia kan. Beli rumah, beli makanan, semua benda untuk anak-anak, semua lengkap lah. Dan aku kalau boleh kembali tu, memang aku nak tidur, relax kan. Sebab esok-esok pun aku nak outstation lagi. Comparekan lah kalau fikirkan income aku ni kalau satu hari, kalau ikut sejam, satu hari lebih banyak daripada dia. Kalau dia ada kat rumah pun, dia kan boleh buat income apa pun kan. Itulah, penat sikit lah. Tapi Daus, sorry lah. Aku rasa aku tak setuju dengan kau. Sebab buat kerja rumah ni sebenarnya bukan senang tau. Lepas tu sebenarnya kalau kau nak buat kira-kira kan, kadang-kadang kita duk kira-kira kita punya pendapatan. Kau bayangkan sebenarnya kalau rumah kita kerja dengan apa yang dibuat di rumah tu, pendapatan dia lebih banyak. Kau bagi contoh, contoh cuci, cuci dapur kan, masak cuci. Cuci, cuci tu kalau cuci pejabat, kau tahu berapa satu satu jam? RM30 sejam. Kan, baru sejam. Kau bayangkan kalau dia cuci kat rumah tu 2 jam, dah RM6. Itu baru cuci baju tau. Eh sorry, cuci cuci apa? Cuci ni, cuci dapur pun semua. Belum lagi basuh baju. Basuh baju kalau kau pergi hantar tu, berapa sekali hantar? Aku ingat kalau satu plastik tu, mau tak mau RM30. Kan, dah berapa? Dah RM90 kat situ. Kalau masak, terus aku rasa kan orang rumah kita ni, kalau tak ada, kita agaknya asyik-asyik makan Maggi je lah. Kan? Tapi sebab dia ada, dia masak. Kau tahu tukang masak punya upah berapa? Kalau restoran-restoran Thai tu, satu hari 150, 200 sehari. Kalau tak, mana mau nak masak kan? Bukan senang tau. So aku rasa lah kan, tak tahulah, tapi aku rasa rumah kita ni sebenarnya dia punya, kalau kita nak bayar gaji dia buat semua kerja-kerja rumah tu, aku rasa tak mampu kita. Tapi untungnya kita tu bila dia boleh buat, semuanya bercukup. Yalah bro, aku rasa aku mungkin sebab penat kot. Tapi bila kau share benda ni, aku terfikir juga. Biasa betul bro. Penat kan? Lah. Abang, tak payah dah lipat. Oh, nanti sayang. Saya lipat lah. Apa, tadi abang masuk rumah tinggi bakun yang ada lagi kat sini. Abang lipat lah. Tapi apa pun sayang, saya abang nak minta maaf lah. Sebab abang cakap benda yang menyakiti sayang aku. Abang sebenarnya sedar masa saya kat rumah ni sebenarnya lagi sangat-sangat bahagia lah. Pada masa abang, walaupun abang dapat ini satu hari, abang dapat disediakan yang terbaik. Tapi abang baru sedar lah, masa saya kat rumah, saya ke masuk rumah jaga anak rumah, itu lagi mahal. Abang cakap, 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 abang cakap
Jangan lupa untuk kita menghargai seorang insan yang berada di rumah, iaitu isteri kita sebagai suri rumah. Kerana mereka ini melakukan satu kerja yang bukan mudah, bahkan kalau kita sebagai suami nak lakukan, kita belum tentu dapat melakukan. Inilah insan yang memastikan kita sentiasa dapat memakai pakaian bersih. Inilah insan yang memastikan kita dapat makan makanan yang sedap, lazat, segar dan juga bersih. Inilah insan yang memastikan tempat tidur kita bersih, suasana rumah kita sangat kondusif. Inilah insan yang memastikan anak-anak siap pergi sekolah, anak-anak terjaga serba-serbi. Dan semuanya dilakukan tanpa bayaran. Bayangkan tuan-tuan sekalian, betapa hebatnya insan yang bergelar isteri yang profesinya adalah suri rumah. Jangan kita menganggap bahawa kerja suri rumah adalah kurang bernilai berbanding dengan kerja yang berada di pejabat. Kerana apa? Pengorbanan yang dilakukan oleh suri rumah tidak dapat dibayar dengan wang ringgit. Bahkan dengan sedikit penghargaan, kesyukuran oleh suami, isteri sudah cukup menghargai dan dihargai. Jadi, sama-sama kita share drama ini. Walaupun simple, ia bukan sekadar drama, tetapi di sininya bermula suatu perubahan. Daripada saya Fazli Aziz, Assalamualaikum.